Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan, kita kembali di game Undawan. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat drone ya di workbench ini. Prep drone, pencet. Nah, di sini membutuhkan item drone-nya 6 ya kan, chip, struktur, inti, daya tembak, kuatan ya. Di sini kalian harus membuat nih seperti ini ya guys, yang saya pencet ya materialnya. Nah, yang kalian butuhkan ini stabili modul ya, level 2, tergantung kalian mau level berapa gitu. Kalau yang level 30 30 semua gitu ya, beli di sini nih, bukan pakai gold warna kuning ya. Nah ya, lumayan ya kan. Kalau udah langsung pencet pelajari ya. Ini saya salah nih dari awalnya, nggak kelihatan ya kan ya, dan bingung juga lagi pertama buat drone juga. Ini kok gimana gitu bahannya gitu. Nah setelah itu saya pelajarin, harus pencet pelajarin, kemudian baru di craft gitu. Nah ini kan saya nggak dipelajari, jadi masih kosong gitu. Stabil modulnya jadi nggak dipakai gitu, yang level 30 nya salahnya di sini baru 2 ya, sama chip ya. Lagi ya kan, craft down. Nah ini butuh apalagi, ini chip udah ya, power modul udah, chipnya 30, modulnya 30 ya kan, PD level juga nggak apa-apa kan ya. Oke. Nah kita lihat tuh ya, intinya apa, modul inti berarti core modul ini, modul inti struktur ya. Jadi kalian harus lihat tuh ya, tadi yang saya pencet tuh apa, struktur modul ya. Ini struktur modul kayak core modul nih ya, tuh bahannya kan lemak, common fracture. Yang saya sebutkan tadi itu harus lebih dari 4 ya, pokoknya kalian kumpul sampai 20 semua kompleksetnya, biar nggak bolak-balik pas farmingnya. Jadi carinya farming, kalau mau beli mangga pakai gold warna kuning ya, tapi ya gitu, kalian harus jual barang dulu baru bisa mendapatkan gold warna kuning. Nanti saya kasih tahu cara mendapatkan gold warna kuning ya. Nah sementara kita buat core modul ya kan, bahannya udah siap, warna putih semua, tinggal craft level 2, level 20 ya. Kita lihat tuh ya, ini bahannya untuk cara membuat drone ya. Nih tuh kan, tuh muncul ya kan core modulnya ya. Kalau bisa level 30 pencet rakit bisa pasang, jadi tuh ini struktur modul ya, jadi kalian harus ngecraft struktur modul nih. Udah jadi ya, jadi pertama kalian buat inti modul dulu ya, terus yang lainnya, jadi patokannya itu ya kan. Ini belum modul firepower ya tuh. Nah modul firepower terus sebelah kanan atas tuh ya, ini struktur modul stabilitas, belum juga sebelah kanan atas tuh warna putih ya. Ini udah berarti 3 item lagi ya, 3 bahan lagi untuk membuat drone. Pokoknya ikutin video ini ya sampai habis nontonnya, biar kalian selesai gitu membuat drone nya tuh. Ini saya tinggal beli aja karena gold saya lumayan banyak ya kan, nyari farming juga bisa sebenarnya ya, kayak gitu. Kalian harus ikutin aja video ini ya, tuh bahannya tuh kulit kayu cedar ya, kulit kayu cedar di hutan redwood ya. Nah kita craft ya. Bahannya kan
lumayan ini kan cari bahannya susah, itu ini juga harus kumpulin tuh kok common place set ya. Kalau mau farming farming di central plain ini saya tinggal beli aja di trading post ya. Kalau beli jadi kita nggak capek-capek gitu ya kan, cari-cari gitu ya item common place set, tinggal beli tuh kan udah jadi lebih dari 4. Pokoknya kumpulin kalau mau farming itu kumpulin sampai 20 semua itemnya ya kan ya. Kayak kulit kayak cedar, common flexed, common flex fiber, gigi hewan, kumpulin sampai 20 semua. Kulit hewan compang camping cari di hutan redwood ya, itu kumpulin sampai 20 ya. Jadi biar ngebolak-balik, oke. Okay? Nah kita lihat nih, saya craftnya kan ini struktur modul udah jadi ya kan. Kita lihat nih, pencet inti, core modul, rakit, urutannya gini ya kan. Jadi biar kalian jangan salah cara membuat drone nya ini modul firepower belum ya kan, power modul udah nih, saya tinggal modul firepower ya. Oke, tuh dua bahan lagi untuk membuat drone. Kalau nggak jelas pokoknya nonton sampai habis ya kan, saya jelasinnya pelan-pelan kok. Ini firepower module tuh, saya tinggal buat aja ya, karena bahan yang sebelumnya sudah saya siapkan tuh. Kulit kayu hewannya udah lebih dari 4 ya kan, jadi biar nggak bolak-balik saya. Kalau saya farming nyarinya 4, farming itu nyari ya kan, nyari bahan ya. Kalau nyarinya 4 ya kita balik lagi ke tempat hutan redwood gitu, ke clan plan gitu, central plan. Makanya saya lebih dari 20 batu, kulit kayu cedar, biji besi redwood cedar, fotogopite tuh lebih dari 20 semua ya kan, biar nggak bolak-balik ya. Ini bikin kulit tether nih kayaknya, kurang cuma flexet. Ini saya beli aja kayaknya. Kalau farming tuh lumayan capek kayaknya nyarinya ya, kan ada goldnya banyak jadi tinggal beli aja tuh. Ini belum di craft ya, belum di craft itu ya kan. Nih coba lihat tuh kan, jadi ada yang beli tadi ya kan. Tuh craft lagi. Oh tadi ya kan, pokoknya siapin bahannya tuh, papan kayu, iron, pokoknya dicatat aja common flexed ya. Kalau common flexed di hutan redwood ya, kalau yang batu-batuan itu carinya di central pen. Udah pokoknya dua tempat itu, central pen sama di hutan redwood. Nah di hutan redwoodnya itu redwood opus. Nah semacam kulit hewan compang camping ini nyanya di hutan redwood, di redwood opus ya. Ya pokoknya carinya di redwood opus nih yang crowd letter bahannya. Saya rangkum aja ya biar kalian cepat cari bahannya untuk merakit drone. Nah, ini bahan udah siap semua, tinggal pencet toko peralatan. Nah membutuhkan gold 600 karena saya kurang, jadi saya harus menjual si barang saya. Nah kita lihat ini core modul rakit, ini firepower belum dulu ya. Nah di sini kita lihat ya, ini saya sudah siap habis menjual barang item saya ya. Tuh pencet rakit dulu, pelajarin tuh ya. Oh iya ini di craft dulu tentunya firepower modelnya, karena saya sudah dipelajarin craft baru dapat nih
rakitannya drone ya. Nah ini rakitan drone-nya nih ya, level 20 ya. Kalau campur level 20 sama level 30 nggak apa-apa, tapi jadi tetap. Kalau bisa sih rata semua ya, seimbang level 30 semua 20 semua tuh ya. Nih ya, tinggal satu lagi. Nah tinggal satu lagi ini, seharusnya saya bisa nih. Ini tuh saya sudah beli ya kan, ya ini kurang botnya dan habis terjual tuh bacanya kan ya. Saya sudah siap boltnya nih. Ternyata apa? Di sini ada yang level 8. Ya level 8 dulu aja ya. Daripada saya enggak jadi-jadi drone-nya gitu ya. Level 8 bahannya tuh. Ya, kita beli aja. Tuh. Kan tadi level 8 ya, tinggal stabili modul nih, crude leather. Nah crude leather kita beli ini satu plus tuh, cek lagi tuh kan ya. Pan aslinya saya level 30 ya kan, stabili modulnya kan saya nggak ngerti tadi tuh ya sebelumnya. Tuh, jadi ya level 8 kurang bagus ya kan. Ya nggak apa-apa ini ya, buat pemula cara membuat drone-nya, jadi kita jadi seadanya aja ya. Tuh bahan-bahannya harus dibeli semua, jadi biar kalian bisa ngecraft si drone-nya tuh selesai merakit tuh. Lumayan kan nambahin HP maksimum armor stabili ya. Kita lihat nih, tuh kan warna ungu lumayan ya kan, nggak apa-apa tuh. Jadi ya kalau udah jadi ya udah selesai gitu ya. Jadi itu kan, jadi cara membuat drone tuh kayak gitu ya. Thank you. Nah kita tinggal pasang aja ya. Coba pencet tampilkan dulu. Ah bukan ini. Pencet lagi ransel sebelah kiri. Nah ini taruh di hangar. Kita close, dipakai taruh di hangar tuh. Pencet drone-nya sebelah kanan tuh ya. Kanan tengah tuh. Ini drone-nya. Jadi kemana kita jalan pasti ngikut gitu. Apalagi pas kita melawan zombie gitu pasti ngebantuin kita gitu. Ya. Tapi lama kelamaan ini drone lu bisa meledak sendiri ya kan tuh, yang warna kuning-kuning tuh di bawah putih tuh ya. Ya, itu kan berkurang terus ya kan. Ntar meledak sendiri. Jadi bantu cuman hanya berapa menit atau berapa detik gitu ya kan. Oke, jadi itu saja kan video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.